بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ayo, dorong ya. Sekali lagi deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi khalaqal khalqa 'alal itlaq. Fatiris samawati wal ardi wa basitil arzaq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahu al-malikul khalaq. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. له عن وبعوث لأتمم مكارم الأخلاق أما بعد yang saya hormati muliakan Anom Guruta Kiai Muda Ahmad Multazam SPDI MSI pimpinan Pondok Pesantren At-Thahiriyah Nahdiyah Imam Labeo serta seluruh keluarga besar Al-Muruta Bapak Imam dan Kepala Lingkungan Balatedong yang kami hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu ya, terkhusus ini Ibu-ibu anggota Majelis Taklim ya, Ar-Rahman Balatedong yang luar biasa sekali semangatnya. Lebih khusus lagi anak-anakku semua santri dan santriwati Pesantren At-Thahiriyah An-Nahdiyah Imam Labeo di Kalungku ini. Setelah kita memuji Allah serta bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah di pagi hari yang penuh berkah ini pembore nasana baletusita dalam sebuah rangkaian acara yang sangat istimewa bagi kita semua, bukan hanya untuk diri kita tetapi bisa menjadi obat bagi diri kita secara lahiriah dan batiniah kita. Dari semua ungkapan-ungkapan yang tadi kita lakukan, seyogianya itu berangkat dari hati kita dan sudah kita tanamkan itu menjadi syifa, maka itu bisa menjadi obat. Iya dan iya, mari minta maaf sedapang dan menggurunta pakai kemudian kita semua Muhammad Ta'ala nampak turungi hingga nampak rangka oleh dilami. Mengapa? Karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kunci. Bis tauri dirino anak pikulen dan pikulen dirino. Itulah kuncinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itulah semuanya kita ini memanjatkan tahmid, tasyukur, tahlil. Kenapa? Karena bimbingan ini Allah Ta'ala kesehatan, kesempatan untuk beliau tolong ini mau ibu tahu mau sehat tahu ada orang kesempatan tetap karena ada ikatan batinia kita dengan Muhammad maka mumi apa dari dia sudah sempat tak akhir bendera tak yuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mencoba, dia bawa dia kok sama papia taluk syukur kemudian papa lu masih kepada Bapak Mauli itu beda. Betulkah itu beda? Berarti selama ini tak kurang tak lau tak mati tak enak sana sakit beda
Kristen membaca Alifa Tasya memuluh melom dia dan mendolota tempatnya di mana boleh tahu itu juga di sehingga dia lama berkuru jadi itu dia ingin lagi waktu itu anak mau nanti salah mau mereka berkata dia mau suruh ke Pakta dia suruh ke Pakta ada pendidikan pun dapat pesantren di sini. Baru mendomong banyak masalah dalam pengupah. Ini dia pintule. Nama apa? Nasib perjalanan pada pintule itu ramu. Ini beli esunon agak pun. Dini. Apa yang pintule lalu? Akhirnya tali nota ini. Maka dari itulah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan. Man aqama maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqad ahya al-islam. Siapa siapa yang memperingati maulid Nabi berarti dia telah menghidupkan segi-segi ajaran Islam. Bagus perlu dibahas. Kenapa kita bermaulid? Mengapa nama maulid tahu? Apakah itu maulid? Mana ada talan ada syukur ada malah? Ada jari? Bagus perlu dibahas. Tapi yang terpenting sekarang adalah saya ingin mengurai satu kisah spiritual yang saya alami. Kenapa kita selalu bertawasul kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para buta? Pakai kita ini yang saya tahu beliau ini kemana-mana sekarang. Hampir boleh dikata satu hari itu dia tinggalkan kelukun untuk pergi menebar ilmu pengetahuan. Kemarin sama-sama saya lihat. Saya mendapatkan ilmu dan berangkat dari kuliah di kerukunan baru gak majene beliau membawa hikmah maulid luar biasa sekali ulasan materi singkat pada tapi jelas dan itulah sesungguhnya yang ingin kita tahu mengapa kita selalu bilang dalam setiap khatib mengajak kita semua untuk menyampaikan semua. Dan kita semua mengatakan bahwa yang paling satu ladari dalam kehidupan ini adalah Muhammad. Anak orang dia di pitai, panggawanda, panggungna, sipana, karantina, matanya Muhammad. Itu lihat tuh Pak, beratuh sita. Beratuh sita Pak. Pernah ketemu ibu-ibu? Ibu-ibu. Ibu-ibu. Pernah ketemu dengan Muhammad? Ya, yeah. Banyak namanya Muhammad. Itu leh Muhammad naik. Banyak namanya Muhammad. Saya sajak Muhammad salah. Dan itu leh Muhammad ini dimaksud tak? Muhammadur Rasulullah, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mengapa kita cinta kepada Muhammad? Dan dia Torosita. Torosita anak dua. Tulis tangan orang yang saja kita cintai kita temui masih biasa kita berubah. Nah ini Muhammad tidak pernah kita berjumpa. Tapi kenapa kita begitu cinta kepada Muhammad? Kenapa ketika kita mendengarkan katra atau marawis meneteskan air mata kita goyang jirilah goyang nasib di mata. Kenapa? Karena ada barokah. Saya itu pakai modal pasti itu biasa membayang-bayang buwai di aku lagi mohon apa, dia udah gak laku yang sana baratnya di buwai jadi setiap salah waktu itu gak sembunyi mandi pengantar tuh dia mandi pengantar kok? Dia mau seia tempat tujuh buwai kok, ini gak tadi? Oh ya bintang, oh raja ya apa tadi ini buka setelah bintang putarnya makanya itu dia tadi apalagi di malam itu mau dia tuh kawin mau dia tuh nanti ke mas sunnah pasti marah lagi cek apa dari kau pasti anu tuh lolota bapare boyang bapare ada di toyang pasti pembalasan kita nah bahkan terkadang beli tuh mahan boyang di sana posisinya boyang di mereka itu wayu arisan saja lah mandi bisa nunggu saya punya tuh yang dia pindah bawah
betapa luar biasa salawat. Makanya tuh mau baca salawat. Dilihat kayak itu anu kue dari rumus tuh dipanjari parakai. Kenapa? Dia tuh terjebak, tidak percaya dengan itu. Dia makanya pakai listrik. Tapi setiap dia melakukan uji dalam berturut, maka pasti dia bisa melakukan. Maka dilakukanlah semua penelitian. Ma'alir kuah-kuah, kabunasan di akuah, pertama dikumpulin di dua, kemudian yang satunya dibawa masuk dalam berturut. Dibawa masuk semua kadar airnya sama, dua ini dibawa. Yang kedua, coba bacakan ini. Syikir, coba bacakan ini apa saja yang menurut kita ada kekuatan di dalamnya. Kita bacakan. Apa biasa dibaca sama itu itu baik? Hah? Apa? Salawat. Salawat. Apa tuh? Al-Fatihah. Al-Fatihah. Tahu apa di Ustaz? Baca nama. Maka dibawa pergi dalam betul. Sudah membuktikan kadar air yang tadinya sama berubah. Berubah. Maka dia mengatakan pada saat itu, merekomendasikan bagi mereka yang sakit yang tidak bisa diobati dengan medis, silakan Anda berobat melalui terapi-terapi Al-Qur'an seperti ini. Jadi lu tuh pengennya yang berita. Jogging anak buruk mau ikut ngelino. Lu mau minta malam tidur. Papa yo waktu ini aku biasa mau anak. Apa itu nih? Ya itu mau terpada tahu. Tapi ibu rumah tangga itu alhamdulillah malam mati tidur lagi Ustaz sebagian. Alhamdulillah malam mati tidur aku dibuang. Barakahnya dan berita. Artinya apa? Anda beri duit, tidak boleh kemahannya. Ya, betul ini tidak mungkin. Tak pulang, tidak apa, tidak apa. Tidak bertentangan dengan Al-Quran. Selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis kamu. Dan ini pun pin juga, saya cerita sedikit waktu masa kecil saya. Dan ini pernah saya cerita di masjid Imam Lateo. Waktu pernah saya diundang, bawakan kita maulid. Saya dulu itu waktu kecil masih berusia berapa 2-3 tahun sempat sakit Pak. Masih mungkin. Dan saya ini sakit kebetulan apa? Ibu. Tapi kalau bantu mau ini tuh mau rindu. Mau asalamu na'u doa utama di huruf tak iman lafil. Iya waktu cari itu masih ini. Iman lafil. Tahun 2018 saya diundang ke sana ceramah. Baca cerita. Iya di sana cerita. Waktu nak kecua boy ulu, kenapa ni harap punya mu? Maksudnya, ya aku itu mau pas saya ngomongnya. Ikhlas kami mengalahkan dari lumi mualad alam. Tapi jadu waktu nak ada itu mau itu uang uang panduan dari anak we. Wow, dah malam beo. Alhamdulillah pak. Barakahnya malah beo. Saya berdiri sekarang. Dan pada saat yang pemungi tanggal 14-15 Januari 2021, pada saat itu kita semua tindakan rumah. Di Pelinasi kulihat tadi turi Mamuju, dia tengah berdiri di Mali Kaluku. Tidak ya? Bahkan orang Mamuju datang ke Kaluku. Itu tanggal 14 dan 15 Januari 2021. Gue udah ceritakan lo yang berhutang. Pada saat itu semua orang tinggalkan rumah. Satu dua hari itu kelam pulih tanpa musuh. Ada kehidupan yang berfungsi waktu itu. Telepon juga tidak aktif. Dan pada satu hari setelah pas kagak, pas saya masuk ke dalam rumah saya. Utang di Uyaan. Anda nak marahnya. Pakai utang di Uyaan. Apa pertama di Tenggara? Bintang di Ustaz. Berhamburan semua baju saya, berhamburan pakaian saya. Diam buku. Pada janji ini pertama raya, kenapa nak malam putuhnya Imam Lafri itu beraya? Mau dari pikir ini, secara apa-apa tidak ada malam. Tapi ya enggak ya. Tetapi memang yang amalan-amalan Allah biasanya. Yang amalan-amalan biasa berkala. Nah iya boleh saya nak bawa tapi dia itu pasti ada malam. Mata langsung berlari. Yang mati ya. Jadi saya lakukan itu. Biasa ke sana, mau anak ke sana. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أربع خلفاء الراشدين أبو بكر الصديق عمر بن عثمان علي بن أبي طالب
talib wa ila kulli ulama wa wa syuhada wa wa wali wa musallif ila musallif inna nana para ulama tak kita pusangana dan salah satunya yang selalu saya sebut adalah tidak pernah saya tidak sebut pasti tak pusangana apa itu wa khususan ila al-mukarram ila awliya syekhul awliya ke haji Muhammad Tohir Imam Lafiyu al-Fatiha dia tak sebut orang dari buah misalnya lewat jauh di pulau hari atau mana saja kuburan pasti masalah kuburan lagi lah dan ini saya ajarkan kepada anak-anak saya Pak Kurenangnya dari buah anak-anak Pak Sulah Pak Lutus Tas ngapain tentang kubur tapi ada kuburan Al-Fatiha iya betul kan itu saya tapi sebahagia antara kita mengatakan itu tidak aku salah tidak bawa salah tidak bawa salah pandangan tidak anda tahu yang doa apa mama tahu? Mengapa dari pas sekolah anak tadi pesantren? Kenapa kita sekolah ke anak kita di pesantren? Karena kita punya mimpi yang tak boleh tak boleh herak. Cek nama aku tahu. Ini nabi doa apa mama anak? Tidak mungkin tolak. Jadi syukur saja terima mau di gawe. Nah, ya pun itu dari cerita Nurwan. Mengapa nama mau kita? Mengapa tidak boleh tahu pak? Dapat tahu menghubungkan membawa tahu membawa syukur mengapa nak loka ya? Mengapa nak tanya lain? Mengapa nak pisah dan lain sebagainya? Tahu apa yang dibahas? Tapi dua dari kali ini memang pak dapat membawa syukur bapak kita pemberi kita bangsa kita pakai yang berita. Tapi loka berita. Ia di loka tidak ini tempat loka tidak. Cuma ada loka di loka tidak di loka ini tahu. Tapi bentuk nama dibohong, bagaimana dibohong? Selalu mengajarkan kepada manusia dan benda diraudai Allah Ta'ala unu'un esajinaku pasal itu deh, doka cuma kita ya coba bagi kita, ya ini sampai semuanya itu begitu modelnya mau ngain tahu, ini tadi Korea lagi bisa tanah, kita jenazah ini bisa pasti begini modelnya kata ini artinya sifat yang harus dimiliki oleh manusia adalah dia selalu harus meminta kepada Allah Subhanahu iya karena kedua iya karena setahun iya itu salah satu nama buat Allah di bahan nasab di muak sokong di bahan nasab yang lain-lainnya apa nak yang ini dan ini suplemen tak pakai lauk buat apa saja apakah buat anda tanggung ustaz anda sokong dan ini nanti teman orang boleh iya bahkan maulid itu tidak ada batasnya maulid saya tak berbulan tidak ada batasnya silakan anda bermaulid karena kenapa tidak pernah itu sudah bersalawat kepada Rasulullah mau bersalawat itu sudah minta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam apalagi yang dibaca barasan ini dibaca maka insya Allah salam ini minum salam ya bisa mumpah kalimat ini barang barasan ini ibu biasa nama pasang ibu halo ibu biasa sampai nama pasang ini mendukung pasang ustaz apa kelengkapan nama pasang ibu-ibu yang bertanggung jawab bapak-bapak semua tahu baca pasang ini hah? Bapak-bapak kalau ibu-ibu baca tentunya sama baca pasang ini tapi banyak sekali pahalanya kenapa? Karena dia siapkan ini semua barangkali tidak ada gerainya di bapak-bapak kalau tidak ada ibu betul apa tidak ibu? Betul ya. Satu saja yang dibaca tadi Pak Gaya yang berita Al-Jannat wa na'imuha sa'adun lima yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi disapa dia dikenal? Bisa dia dikenal? Tapi di wajah dia Al-Jannat wa na'imuha sa'adun limay yusalli wa yusallim wa yubarik alaih surga dan seluruh kenikmatan dunia seluruh kenikmatan apa saja sa'adun limay yusalli wa yusallim alaih akan mendapatkan keberkahan bagi mereka yang senantiasa menyampaikan salam dan salawat kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba
luar biasa sekali. Jadi kita berpolitik itu adalah mencari tahu siapa itu Tuhan. Jadi kalau boleh kita bahas Pak tiga ini yang kita mau bahas. Pertama akhlak, kedua agama, dan ketiga adalah mengenal Allah. Pertanyaan saya Pak, waktu itu ibu-ibu, kita mengenal Allah, kita mengenal akhlak, dan kita mengenal agama dari siapa? Dari siapa? Dari ulama. Halo ibu-ibu. Ibu-ibu masih semangat Ciki? Kita mengenal Allah, kita mengenal agama, kita mengenal akhlak itu dari siapa? Dari para ulama. Para ulama dari mana? Dari ujungnya itu dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang mengenalkan kita terhadap akhlak, yang mengenalkan kita terhadap agama, yang mengenalkan kita terhadap Allah adalah Muhammad. Betul apa tidak Bu? Mengapa Muhammad mengajarkan kita akhlak ini? Mau ngirongi Ustaz pakai air? Itu sana ini tak lain di pirang-pirang dengan itu lain di luar dia mau sana-sana ini tak dibuat mau bisa dia tetap guna atau mobil tak ditarik dan lain barang biasa itu terus pulang loh itu ini sana ini mau lewe tahu apa nama Pak? Apa nama Bu? Cez dulu Mak. Yang parah kalau pagi itu dikasih begitu. Ya, lewat cez dulu dan dulu. Makanya itu Rasulullah yang katakan. Apa yang katakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Alimu auladakum wa ahlikum bil khair wa adabu. Pak guru yang nak mau nak keluarga tentang tata krama dan tata krama itu sudah mulai hilang. Dan tamu naik guna. Sana sana ikut. Lekutin koron, biasa dua sedar mas. Apa sih sadar ini? Urusan tuh mau wes itu tapi koron. Akhirnya karena masih ini yang mana tak kurang ada segala macam yang jalan. Apa dah mana mana? Ini mama kayak melampir. Ada apa mau kan ada? Tidak perlu sadar ini mau kurang ini mama kayak melampir saja. Ada maksudnya tuh mana? Bilang tuh. Coba akhlak Pak, akhlak yang dibawa dan pada saat itu akhlak itu sangat bobrok. Dan khusus ibu-ibu ini, ibu-ibu rawat menurut terima kasih lalu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu sejarahnya mengapa akhlak begitu dimuliakan, karena pada saat itu perempuan dianggap tidak ada nilainya. Anda ada nilainya itu ini Pak. Jadi dia tidak ada nilainya perempuan. Kalau ada yang melahirkan dan kebetulan itu adalah bayi perempuan dan itu diketahui, maka pada saat itu akan dibunuh atau dia ditanam hidup-hidup. Coba saya pilih. Coba ibu-ibu. Jadi di rumah dirambungi bisa menjahit dia dan di rumah tua ini tidak ada nilainya. Tapi siapa yang mengangkat derajat wanita? Siapa yang mengembalikan posisi wanita di atas yang tertinggi dari segalanya adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi syukur ini ibu-ibu. Musabani Muhammad, iya. Apa biasa pokoknya Muhammad? Ya kenapa? Masalawat muwa, aku semua iya masalawat kita tahu. Berapa salawat kita tahu? Ibu-ibu sama salam lisan. Benar. Sama salawat kita tahu. Nah, biasa makmur itu bersama itu. Sallallahu ala Muhammad sallallahu.
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Itu nomor satu. Masih ada lagi yang tahu? Ada lagi yang tahu selain itu siapa? Salatullah salamullah. Bisa ikut? Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Berapa tadi? Tiga. Masih ada lagi yang tahu? Ada? Siapa yang hafal ini salawat tibil kulub? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril abshar lebih 2 tahun corona. Inilah salawat tibbil yang kami pakai. Yang untuk dipakai hari. Sehingga dinyatakan bahwa ini kita corona pandemi, maka salawat tibbil selalu saya pakai ke mana-mana. Nama doa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawa'i wa afiyat al abdan wa shifai wa dhulla bishar wa dhaihi wa al-ayni wa sallam wa sallam. Itu nuhai, mari-mari rumah. Berjalan ke begitu. Jadi Muhammad ini datang memperbaiki akhlak. Akhlak kan dipajuai. Bayangkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di zaman jahiliyah. Mujer tu nama te Pak, Ibu. Ibu. Mujer tu nama te. Nama te ku nena. Denominasi anak. Apa corona tadi? Kapuan ini lau enau masih ke matuli mati tu. Ia anda warisan upamatungan. Silakan yang warisan tua-tua yang mahu pakai yang mahu sebagaimana pakai. Apa nama? Wanita sebelum mati bu, pakai yang mahu sebagaimana saya pakai. Itu sama jahilnya. Bisa dibayangkan bu, kalau ada seperti itu sekarang bagaimana? Pakai deh mati nggak mau, sebagaimana pakai? Wah, mau tuh bilang kita. Itulah yang terjadi di zaman jahiliyah. Maka Rasul Muhammad SAW datang. Innama ustu li utab bima makarim al akhlak. Aku diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlakul karim. Maka Muhammad yang memperkenalkan kita dengan akhlak, akhlak terhadap sesama, akhlak kepada Allah, akhlak kepada hewan, akhlak kepada tumbuhan, akhlak antar sesama makhluk dalam kehidupan. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu di mana dia mematangkan kita wah, biasa itu waktu di mana. Saya langsung paham, pokoknya mak mau minta atau angkat tangan, ustaz kesimpulan. Ya. Kedua, Muhammad yang memberikan kita, mengenalkan kita terkait masalah agama. Apakah agama itu penting bagi kita? Saya tanya ke ibu-ibu, perlu tidak agama bagi kita? Bapak-bapak, perlu tidak agama untuk perlukah anak-anak kita punya agama? Sangat perlu. Bayangkan
maka kita bisa saja seperti hewan. Mana itu sisan kampanye anak? Mana itu sisan pada agama? Coba dulu tuh rasa wanita yang pemalu ini. Kau balik ke rumah, pakai tenaga kamata. Karena mau kita yang dua, ini dua tuh yang mati apa? Dia yang ini malu-malu untuk kamu besi, dia yang mau putih ya. Nanti tuh mau merasa kamu mau putih putih. Mana tentang agama pak? Pasti oke. Ah, CC. Kalau tidak ada, agama pak, bagaimana kita memfilter seluruh paham-paham yang ada dalam kehidupan? Ini saja kalau kita tidak punya agama pak, bahaya sekali ini. Bahaya ini atau tidak pak, ibu? Bahaya, tapi ada juga tempatnya. Yang bahayanya itu kalau kita terlalu kecanduan dengan informasi yang tidak sesuai dengan yang dianjurkan oleh agama. Ibu, pak, saya ini sudah sering keliling dunia. Pokoknya makanya sudah dia yang jelas sering keliling dunia. Maka seluruh dunia sudah kukelilingi semua. Percaya atau tidak? Hah? Percaya atau tidak? Ibu, mau uang ya? Saya ini termasuk orang yang sudah keliling dunia. Makanya itu kan dia. Seluruh dunia sudah saya tahu. Apa namanya kebetulan kembali Afrika? Gua baru di Afrika. Apa lagi? Makanya itu tonjang ibu-ibu. Percaya? Nanti gue kasih tau juga caranya supaya bisa keliling dunia. Siapa punya apa yang baik? Mana? Tinggal ditindis logel. Oh, gak keliling ke Jepang. Tak lama itu muncul di Jepang. Bawa ke kota Sakura. Oh, Sakura lagi. Banyak aku nanya-nanya. Bagusnya di dalam dilihat. Penasaran gak kuasa Tokyo? Kopi lagi. Saya mau jual ke Amerika Serikat, New York City. Ini agama. Kalau tidak ada agama, maka kita tidak bisa memfilter ini. Yang bahayanya kalau kita belajar agama lewat ini dan tentu guru agama tentang ini dia belajar di sini saja. Kamu bisa pak? Bisa toh? Bisa. Ibu tipis saja. Al-Quran ayat sekian bisa langsung ibu tahu. Ternyata ini. Al-Ahzab ayat sekian. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Hadis terkait masalah menikah. Ini hadis terkait masalah bahwa Rasul pernah mengatakan alaikum bisunnati wa khulafaur rasyidin. Ditindis langsung muncul. Tetapi kajiannya bagaimana, pemahamannya bagaimana, itu tidak bisa diukur. Sehingga dari itulah banyak yang salah jalan. Itu tentu salah jalan pak. Mengapa? Karena mau Quran muakian satu pemerintahan yang tidak menjalankan syariat Islam, maka itu haram hukumnya. Kalau agama tidak kuat pak, sama juga itu masalah tansiah ya, masalah matangkip itu mana? Apa masalah waktu-waktu di situ? Apa masalah tasbih di situ? Pak, siapa yang bawa tasbih? Ada yang bawa tasbih? Saya mau kasih contoh apa pentingnya itu tasbih agama di sini. Tasbih bisa menangkan kita dari kemaksiatan. Tasbih bisa bisa menghindarkan kita dari organisasi ICI. Ibu-ibu tahu organisasi ICI bu? Ibu selalu ibu-ibu saya panggil. Itu organisasi ICI kita tahu ada ini banyak-banyak ibu yang bergabung di ICI. Tahu itu ICI? Ikatan Cabila Codo Indonesia. Makanya ibu-ibu kalau dia bicara baru ketawa. Maksudnya itu apa? Karena cerewet. Bapak-bapak biasanya apa sebenarnya? Kenapa ya? Ada mana Mahita? Ada Malolo? Jadi itu pak, penting agama bagi kita.
ini, alhamdulillah Pak, dukung ini. Kalau bisa, masyarakat Balatinong yang pertama memperbaiki pondok pesantren At-Tawriyah 6 dia mengunjung ini. Pak Yai, ada tetai. Mau sana apa Pak, apa kalian kesumbangan tahu? Kenapa? Karena ini cikal bakal akan lahirnya sebuah kota besar. Karena sebuah kota besar akan diingat, akan disanjung kalau ada dunia pendidikan di dalam. Kota Al-Azhar Kairo terkenal Mesir karena ada Al-Azhar. Kenapa Majene dikenal? Karena ada walungannya di sana. Kenapa ada Polewali? Karena ada perangkat di sana. Ada Al-Risalah bertetangga di sana. Banyak sekali pesantren di sana. Di Polewali ada Al-Risalah kanan. Ada perangkat, ada Al-Risalah bertetangga. Banyak sekali. Ada Nahdlatul Ulum Salam. Banyak pesantren. Semakin banyak pendidikan agama yang berdiri, semakin melahirkan akan banyak generasi-generasi pelanjut daripada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir, karena tidak bisa jatuh terlalu lama ini, ya, ini sudah. Oh ya, saya lupa ini penting juga. Ini juga sekarang Pak, banyak itu informasi hoax. Ini sedikit saya singgung ini. Karena biasa pada informasi pertama makan yang tahu. Padahal kita tidak mencari tahu. Apalagi ibu-ibu kan. Dan tugas ibu buat mengganti sini-sini sih. Bu, apa? Yang bilang-bilang kan kita tidak tahu yang tahu. Tema satunya yang tanya lagi. Bu, apa? Jago bilang-bilang lah, kita saja berdua yang tahu. Katanya ke kiri lagi, jago bilang-bilang lah, kita saja berdua yang tahu. Berapa orang yang tahu? Berapa Mi? 6 orang yang tahu. Dengan satu bahasa, apa nama? Saya nggak tidak mau bisa. Dan itu sebenarnya pada sini-sini-sini. Apa nak usah? Nggak bisa tanyaan? Apa nak usah? Nggak bisa tanyaan? Padahal, tadi rumah dapat motor lah. Apakah itu rahasia sebenarnya? Karena kita bisa dari sini. Rahasia beda. Mana nasab nasab ini? Hoax penting. Kenapa? Karena hoax itu sengaja dibuat. Pembenaran apa beri hoax? Orang cerdas bukan jahat. Dan yang lebih parah adalah yang membaca nabar nabar itu dia. Cuma cua orang baik tetapi canggung. Padahal dari sana lo, dari mana ini? Tapi dari Patulek, dari mana kau dapat itu informasi? Ces, dari guru besar gaji. Itu jawabannya. Akhirnya apa? Hoax. Jadi jangan kita mudah untuk mengirim hoax. Terakhir, kita mengenal Allah dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengenal Allah dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak, mengapa pembina kita masih tetap menolak Allah? Bagaimana perasaan kita ketika sudah mengangkat takbir? Atau jangan dulu mengangkat takbir. Bapak Ibu, ketika kita hendak bersuci karena ingin berjumpa dengan Allah, bagaimana yang kita rasa? Ya. Kenapa bu? Karena mau minta pintu masih tata pintu sana. Mungkin tadi berangkat dari rumah, berangkat dari kantor, 1000 macam masalah. Satu masalah, enggak ada nak mau. Apa dia nak pusing pada betul saja? Apa dia nak mau bahaya lagi kebakaran sana ya. Jadi kita berwudu itu untuk membersihkan seluruh ada yang ada pada diri kita Pak. Dari tangan kita ini mungkin sebelum kita mengenal Allah berjumpa dengan Allah sempat tadi sana Pak. Pantai keadaan macua mengambil sesuatu yang tidak baik atau mungkin tidak memaafkan orang yang meminta maaf kepada kita. Itu bahaya dan ini. Fasisare to suri luare, ini dapangan di luarena.
Biru dapat tuh di belakang ada panah tuh di. Ay, dan musangnya jawab. Ihlas serta menerima buku berdapatmu tapi namu sangka di luar takut tuh di lino itu di luar akhirat. Subhanallah. Itu masa itu pak. Karena itu dia tidak menyangka dengan sifat Allah. Padahal Allah ini pemaaf. Allah malah mengatakan pinamu dengan kau berdapat kau saya ampuni coba. Tapi benarkah kita ini selalu meminta doa kepada Allah, meminta kepada Allah lewat wudu, Allah pasti dikau lima, Allah pasti itu di lantai, Allah pasti itu di kita mata, pak pendengaranmu, atau pasti di kau belok kita mati. Belok kita mati. Makanya dari itu Bapak Ibu sekalian, sesaat setelah kita berdoa, setelah kita berwudu, kita berdoa dan kemudian kita melangkahkan kaki ke masjid. Apa dibaca kita pada masjid Pak? Apa dibaca kita pada masjid? Anak-anak santri, santriwati, apa yang dibaca kalau masuk masjid? Nah, coba pada saat kita sudah masuk di dalam Pak, adakah orang yang saling bercengkerama lalu kemudian bermusuhan saling ini tidak ada Pak ya. Semuanya orang berserah kita mengatung tak sah. Apa dibaca Pak? Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi a'ti mahabbati wa ma'rifati. Allah yang kemilih kita baca apa? Kita setelah itu baca Fatihah. Setelah itu baca salah satu ayat Al-Qur'an baru kita apa yang kita dapat dari berdiri, rukuk dan sujud itu ternyata dalam ilmu tasawuf dikatakan innaitu rilino dan mengaku sebagai cucu daripada Nabiullah Adam maka dia malah memilih sembahyang. Kenapa? Karena dulu tubuhnya ditulis kalimat Adam. Kalau Muhammad Ahmad Adamah betul tidak? Adamah kalau kita urai ini alif ibu-ibu kita mengaku sebagai cucunya Nabiullah Adam alaihissalam pembulannya Nabi pembulannya manusia Adam. Nah Adam kalimat alif kalau dalam ini tasawufnya seseorang yang tidak memiliki karakter alif maka dia tidak akan mampu membuat tidak akan bisa berproduksi seorang laki-laki itu kalau dia tidak memiliki alif. Ma ande alif pak, ande mana jadi anak? Ma pas jadi madorongi ande mana jadi anak? Ande mana? Dapat guru. Ma mua ande mikir dari alif, ande mana jadi anak tak? Dapat uang menunjukkan dari Ustaz Diyaya formo, ini kita bahas ini karena agama memang seperti itu alif pak setiap anak manusia yang diciptakan melalui pasangan suami istri khususnya laki-laki dia harus memiliki alif sama juga dengan ibunya juga harus alif. Kenapa? Tanpa itu tidak akan melahirkan sebuah benar atau tidak? Ibu yang jawab. Allah Akbar. Ketika kita sudah mengangkat takbir, masih ada yang kita ingat kecuali Allah? Masih ada yang kita ingat kecuali Allah? Ketika kita sudah mengangkat takbir, jawabannya bisa iya, bisa tidak. Apa dan tuh mana maaf kita takbir? Allah Akbar. Ceh, burung pun pada kumpul dengan lagi. Ceh, lebih arang tabang, lebih arang kalau kayaknya. Aih, Bapak Beto bisa ngepe, bisa ngiyo, dilupir yake. Terpaksa apa, Pak? Dalam salat itu kan dikonsentrasi. Kalau diberi nemen-lemen, Bapak Anak ini. Kesukaan Anda tuh, Pak. Lugayan tuh, sunnah, dan sebagainya. Maka kita harus konsentrasi untuk mengingat kepada Allah. Makanya Allah mengatakan di dalam surah Al-Quraisy
falyakudu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Tempat ini adalah tempat untuk meminta segala hal kepada Allah, tempat kita berkesan kepada Allah. Enam orang yang ingin malah di tanah masjid. Rabb hadzal bait di tempat ini. Allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf, di mana pada saat itu kita tidak punya perasaan lapar dan tidak ada lagi ketakutan dan kegelisahan hilang di rumah. Kenapa? Karena kita sudah sadarkan diri kita menghadap kepada Allah. Pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, maksud apa itu khusus tas? Apa mana maaf itu tak bisa lewat di namun dari Kalimantan? Biasa itu bahasa sebentar itu masa baik kan? Padahal kamu baik di namun? Atau lagi? Kira-kira pada namun dari ini tak Pak? Konsentrasi beta masa baik kira-kira Ibu? Dan namo biasa itu persampaian itu saya biasa begitu juga ya di kampus saja itu namo mama itu persampaian sudah lewat keliling itu dia mengganggu konsentrasi kita. Maka kita bisa belajar kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus menantu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mawangi mua barundung bu dan dobongi merek yang ucau apa-apa di badan itu cabut lagi saat saya suara lalu kena usul panah lawan dan itu mengandung racun. Maka Ali mengatakan kalau kau mau cabut nanti ini panah di tubuhku, nanti pada saat saya sudah mengangkat takbir Allah Akbar cabut nih, insyaallah saya tidak akan bersama. Kenapa? Karena menyatunya diri Ali dengan Muhammad, dengan Rasulullah, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sampai nak cabut tak tidak sah ding tidak sah ding mau kita kapan model apakah Aliban atau apa lewat mungkin kita udah tu pas kejadian dan tu kita rasa kaya rasa apa pada terasa Allah berfirman itu betapa Allah sangat mencintai kita dan perlu kita mengingat Allah dan perlu kita mengenal. Sebagai kesimpulan kita pada kesempatan ini Bapak-bapak Ibu sekalian, bahwa kita bermaulid karena perasaan cinta dan kasih kita kepada Muhammad dan kita jadikan Muhammad sebagai suri teladan bagi kita semua. Anda muriannyan katanya Muhammad. Dengan menyebut nama Muhammad maka kita akan mendapatkan petunjuk dan rahmat Allah. Selalu kita bersalawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya nabi ya salam alayka. Itu kita baca insyaallah akan berberkah dalam kehidupan kita, dimudahkan dan dilancarkan segala urusan kita, dan insyaallah setiap masalah yang kita hadapi langsung kita mendapatkan solusi dan jalan keluar dari apa yang kita dapatkan. Bisa bobo di pesan gue, karena dia di pesan trek atau hidup anak dia, bapak-bapak sekalian, kita menjadi orang yang pertama mendukung itu, kalau perlu sekolahkan anak kita di sana. Karena solo dari kampungnya, dia menjadi pendarang pak. Mak dia nggak balak, baru letak ke, dia baru tak baru tuh menerawu. Kalau itu rezekinya dari langit, maka diturunkan. Kalau rezekinya di dalam tanah, maka itu diangkat. Tetapi kalau balak, itu jauhkan dari kita semua. Kenapa? Karena ada anak-anak santri kita yang selalu mengaji, yang selalu bersikir dan bersalawat meminta curahan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira inilah yang sempat saya bawakan pada kesempatan ini. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan di kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.